Sebagian pelapor dan saksi kasus Samad saat ini dalam perlindungan baik oleh Polri maupun Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK. Budi enggan menjelaskan apa saja kasus yang sedang ditangani Bareskrim terkait Abraham Samad. Budi mengisyaratkan sebagian kasus terjadi sebelum Samad menjadi komisioner KPK, namun tidak semuanya terkait dengan profesi advokat yang disandang. Kemudian ya, tapi ya belum ada MOU di situ. Masih boleh. Boleh. Berarti waktu dia jadi pengacara ya? Iya, boleh. Enggak ada masalah itu. 55 pengaduan itu, 5-nya itu profesinya sebagai pengacara itu. Oh, enggak, ada yang tidak. Ada yang tidak. Satu menang KPK juga ada. Tidak. Tidak juga. Ya ada yang tidak. Jadi kita lihat aja. Nama artis cantik Syahrini disebut dalam pusaran kasus Feryani Lim dan Abraham Samad. Pada Senin lalu, tepatnya 16 Februari 2015, seharusnya Syahrini hadir di Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kedekatannya dengan Feryani Lim. Namun ia tidak hadir dengan alasan sakit dan pemanggilan berikutnya akan dilakukan minggu ini. Kabar kedekatan hubungan Syahrini dan Feryani merebak setelah beredar foto keduanya saat di luar negeri. Syahrini melalui adik sekaligus manajernya Aisyah Rani tidak membantah keaslian foto yang beredar di dunia maya tersebut. Menurut Aisyah Rani, foto itu asli. Syahrini berpapasan dengan Feryani Lim di New York, Amerika Serikat, dan Feryani langsung mengajak foto bersama. Sebelumnya Feryani Lim telah melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen. Nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feryani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota LSM melaporkan Feryani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor. Sedangkan Syahrini diketahui dekat dengan Feryani Lim. Keduanya terlihat akrab lewat foto-foto yang tersebar di dunia maya. Namun pihak Syahrini menjelaskan hubungan Syahrini dengan Feryani Lim hanya sebatas rekan bisnis. Syahrini hanya beberapa kali membeli baju dari Feryani Lim.